Selamat kembali guys ke channel saya, Yakin Sejaba. So, apa kabar kamu semua? Sehat? Saya harap kamu semua sehat. Oke? So, bisa kamu tanya-tanya, macam mana mau klonkan diri kamu sendiri kan? Oke, saya akan ajarkan kamu step by step cara dia macam mana klonkan diri kamu. Jadi 2, boleh juga kasih jadi 3, jadi 4, tapi saya belum pandai lah. So, tunggu dulu lah. Kalau saya pandai, saya ajar kamu. Sebelum saya ajar kamu, jangan lupa subscribe dan komen. Oke? Kalau kamu mau share, lagi bagus. Share kepada semua orang, agar semua orang dapat ilmu ini. Oke, sebelum sampai pergi tutorial macam mana mau klon, saya akan tunjukkan kamu video original. Original macam mana jalan video itu berhasil, terhasil. Oke? Jom. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. Still make mistakes, it isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame, it's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside then you. Oke guys, sekarang saya tunjukkan kamu cara macam mana buat video tadi. Oke. So, senang saja. Kita perlukan kain master dan kita masuk, kita buat, kita create video dan kita pilih ratio dia. Ratio dia saya pilih 16:9, sebab itu yang saya rakam tadilah. So, kalau kamu rakam yang pakai 9:16 tuh pakai inilah. Tapi saya pakai 16:9. Oke, lepas itu kita akan cari video yang kita buat tadi. Oke, ini video saya. Oke, so inilah video-video yang saya buat tadi semua. Alright, ops. Tet. Bak badan pula. Oke, siapa? Oke. Kita cari sampai yang saya tarik baju tuh. Oke, saya tarik baju. Op. Oke, sekali lagi. Oh, tidak. Oke. Oke, babak ini. Saya tolak baju ini begini. Tolak balik. Ah, di sini. So, saya potong nih. Saya splitkan dia. Oke. Lepas itu saya cari lagi di mana yang saya sudah tukar pakaian. Oke, saya ada tukar pakaian tadi ya. Saya tukar pakaian, saya cari. Oke, yang saya tarik, tapi saya tarik. Ah, macam tuh. Oke, sekali lagi. Pelan-pelan. Oke, di sana. So, kita boleh potong, kita splitkan dah dan kita buang yang babak nih. Sebab kita tidak mau sudah yang tukar pakaian dua. So, jom kita tes. Kita try. Oke, di sini. Play. Oke. Tarik. Ah, oke. Ngam, cantik.
So, kalau 5 aku sih kita akan taruh efek dia, pakai klasik dan cross fade. Kita kasih laju dia. Oke, kita tes. Play. Nah. Oke, name. Ngam sudah. So, sekarang sekarang kita cari yang time saya buang baju itu. Op. Oke, time saya buang tuh saya akan potong juga. Splitkan dia. Oke, lepas buang, oke, biar lu tukar balik baju dan oke, saya akan pilih. Oke, saya akan pilih babak yang saya campur pro jatuh tuh. Oke, tengok. Saya terbuang, saya penebang baju. Oke, saya ambil beginilah. Alright, ini. Kita potong, splitkan dia. So, yang kita split nih, kita akan buat dia duplikat. Oke, duplikat sebagai layer. So, kita bawa video nih pergi depan. Bawa video nih, yang layer nih, pergi depan sampai sampai mana satu sampai itu dah saya sudah potong tadi kan. Nah ini sampai saya buang baju tadi. Oke, coba kita try dulu. Ah oke, lupa pula. Oke, video yang kita kasih buat layer ini kita akan full screen tapi bagian kiri. So ini saya tarik sampai sini kaki saya. Oke. So, kita try. Play. Oh. Oke. Okay. Nampak tadi tuh? Nampak kaki saya terpotong tuh? Ah. So, bila kaki saya terpotong nih, saya terpaksa tarikkan dia lagi ke depan. Ah. Supaya tidak ketara. Nanti kenapatan nanti. Oke. Okay. So, kita try lagi sekali. Lempar. Oh, masih lagi nampak kah? Masih lagi nampak kaki ya. Ah. So, terpaksa lihat tarik tebal sedikit. Tapi hati-hatilah kalau kita tarik terlalu lebih, nanti kaki sebelah potong. Ya, kita begini saja. Oke, sekali lagi. Play. Ah, oke. Okay. Bolehlah tuh. Ah. Inilah cara dia. Macam mana kamu klonkan diri kamu jadi dua. Kita beli klon jadi tiga, jadi empat, jadi lima. Tapi saya baru try jadi dua lah. Oke, okay. So, inilah cara-cara dia. Bagaimana mau klon diri sendiri. Oke. Okay? So, video ini saya akan buat sampai babak sinilah. Oke, okay, deh. Good. Ulang. Oke, okay, sebelum saya berdiri, saya just potongkan dia. Trim. Yang ini, buang. Ini pun, trim. Buang. So, selesai. Ini saja. Inilah cara-cara dia macam mana mau buat klon, macam mana mau klon diri sendiri. So jangan lupa lepas tu kamu export lah, export macam biasa. So pilih suka hati kamu pilih macam mana. Kalau saya suka pilih HD 720, okay, dan frame rate ialah 30. So jangan lupa try, kamu boleh try. So kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh komen saya, boleh tanya saya personal. Saya akan try jawab. Dan jangan lupa subscribe Yakin Saja. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye.